Pati. Iya. Lo lagi gabut? Iya, gabut nih aku lagi lihat-lihatin kolam. Daripada gabut, mending kita keliling-keliling bukti. Kita cari tahu tentang Bekasi yuk. Emang ada ya kating-katingnya? Itu kayaknya itu kating-kating kita deh. Iya benar pada pakai baju ini ya. Yaudah kita samperin yuk. Kita samperin aja yuk. Yuk.
di itu orang berdua satu scene momento take 3 and action. Iya, perasaan di kong cuma ada 5 bidang doang. Ya udah kita samperin aja yuk. Ya udah, ayo. Ini bidang apa lagi? Bukannya di BIPOM itu bidangnya cuma ada 5 ya? Oh iya, di BIPOM itu memang cuma ada 5. Di BIPMIKASI ya, di BIPMIKASI itu cuma ada 5 bidang. Dan kita ini tuh bukan bidang, tapi kita ini staff teras. Staff teras itu isinya tuh ada ketua BEM, ada wakil ketua BEM, lalu ada sekretaris umum 1 dan 2, ada bendara umum 1 dan 2. Dan tugas dari staff teras ini tuh mengkoordinir 5 bidang dan komite-komite yang ada di BIPMIKASI UPI. Lalu dari periode ini, periode 2023 dan 2024, BEM Himikasi itu memiliki kabinet yang bernamakan Kabinet Harapan. Oh, kalau Kabinet Harapan itu apa, Kang? Jadi, sesuai dengan dua pilar utama kita yang terdapat pada visi-misi, yaitu harmonis dan adaptif, Himikasi memposisikan sebagai sarana perekat, wadah pengembangan, dan penyalur informasi, sehingga dapat menciptakan rasa harmonisasi di Himikasi. Bersamaan dengan semangat tersebut, terciptalah nama Harapan. Nah, nama Harapan, Harapan ini tuh diambil dari dua padanan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu harmonis dan pancarona. Harmonis itu apa? Harmonis itu berarti keselarasan, dan pancarona ini itu warna yang berbeda-beda. Jadi, maksud dari harmonis dan pancarona ini tuh, kita tuh berharap kelima bidang yang warnanya itu berbeda-beda memiliki keselarasan, dapat bekerja sama, dan saling harmonis untuk apa? Untuk Himikasi yang lebih baik lagi. Jadi semua bidang ini tuh kami itu pengennya tuh jadi lebih bekerja sama lebih baik lagi dan lebih harmonis. Betul. Dan di kita juga ada lembaga namanya DPM, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalian udah ke DPM? Belum. Yaudah, habis ini kalian boleh ke DPM. Ada di sebelah sana ya, nanti kalian bisa ke sana biar lebih tahu juga apa aja sih yang ada di Himikasi UPI selain dari BEM-nya. Yaudah, kita lanjut aja yuk. Makasih ya, Kak. Ya, makasih. Dadah, hati-hati. Apakah benar ini adalah DPM? Benar sekali. Wah. Tadi disuruh ke sini ya. Katanya ke DPM itu masuk Kabinet Harapan nggak sih? Let's. Salah. Jadi masuk ke Kabinet ini ke DPM nggak biasa. Tapi sebelum sampai ke kesimpulan itu, kalian harus tahu cerita di balik adanya sebenarnya. Yang pertama, DPM kita ini memiliki harapan yang sangat tinggi dalam berdiri. Lalu kita punya tekad yang sangat besar dan terang. Lalu juga keinginan kita menjadi sinar inspirasi untuk mahasiswa yang kasih semua. Itulah yang menyebabkan sebutan kita berdiri ini adalah Gemintang atau Parlemen Gemintang. Kita sebutnya Parlemen. Itu. Kalau di DPM itu ada apa aja sih, Pak? Di DPM ini kita terbagi ada 3 komisi
ada satu biro kehumasan untuk sekretaris. Jadi kalau di rumah ada kemudian yang tiap-tiap bagian punya fungsi dan tugas. Kalian pengen tahu lebih lanjut? Mau dong. Eh, asik. Ayo, mumpung ada juga orang-orangnya, kita lihat. Sesama. Oke, maju ke Afif. Jauh jaki sama itu, maju. Nih, kalian khasnya tetap keren, itu. Ya. Kalian kalau edit-editan, wah ini paling bagus. Bagus. Bener. Oke, masuk ke... Kalau di Sasamo, kalian bisa kirim-kirim pesan ke pacar kalian, ke saudara kalian, ke anak ikom yang lain. Nah. Kalian lihat kesana. Oke, cut. Bejir ini. Roll 13 in KSJ take 4. Loss action. Halo anak-anak baik, coba lihat dulu poster ini. Ini adalah produk baru dari kita. Coba teman-teman diperhatikan lebih dalam, lebih seksama lagi. Ini promo di hari ini aja. Kalau misalkan hari ini sama anak-anak baik dilewatkan, kalian akan menyesal seumur hidup. Iya. Iya, makanya harus langsung dibeli aja dan langsung lanjut aja.
Tama, ayo Tama. Hidup, hidup mahasiswa. Hidup, hidup mahasiswa. Hidup. Kenapa? Ayo, ayo duduk. Ah, bau lagi buat air. Lagi. Waktu itu juga ini tapi pas di sini enggak buat air. Iya, cuman jorok aja yang mungkin. Udah masuk yuk, udah. Ayo guys, yuk kita pindah ke politik. Ada konnichiwa. Sebastian Kesen. Ada Sebastian. Sebastian Kesen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap politik. Hai, aku ada bawa anak kami. Kita yuk ya, lihat pakai mata lihat ya. Oh, mata MA mata Ata. Iya. Oke, ya luar biasa. Outstanding and X1. Action. Set. Kita nge-shoot inverse-nya dulu. Set. Shoot inverse-nya dulu. Telat enggak sih? Telat enggak sih? Telat. Cut dulu, Bil. Telat apanya? Jadi gue sama Sila ada interaksi gini-gininya. Terus itunya Zakinya makin anak-anaknya. Kelihatan anak-anak. Suaranya keluarin. Ini coba si tangannya agak ditarik gitu biar kelihatan. Nah, gitu. Terus Pati berdiri, narik. Sita. Kakinya jauh jaki. Tarik kayak gini. Gitu. Kakinya nanti saja akhirnya kalian berdua nangis. Sini. Nangis kalian. Ini kita lihat yang buat konten aja gitu. Yuk, jalan. 10. Rohani siap, Rohani. Rohani. Iya. 360. Iya, cari. Oke. 100 ribu ini buat kalian kalau kalian bisa nyebutin 3 rektor UFI. Asram dulu, Pati naik ke atas. Jangan lupa tungguin keseruan konten lainnya di Mokondo. Oh iya, samaan. Pesan di Bika. Oh, di Bika sih.